Pemirsa, karena tak ada jembatan, warga Bangkunat Pesisir Barat Lampung terpaksa menghanyutkan jenazah seorang warga yang akan dimakamkan. Jenazah ditempatkan di atas ban bekas, kemudian ditarik menggunakan tali dari seberang sungai. Dalam rekaman video amatir, serombongan pelayat warga Bangkunat Pesisir Barat Lampung membawa jenazah seorang warga yang akan dimakamkan. Namun karena tidak ada jembatan saat menyeberangi sungai Wai Pemerihan, jenazah terpaksa dihanyutkan di sungai. Jenazah ditempatkan di papan di atas ban bekas, lalu ditarik menggunakan tali dari seberang sungai. Menurut warga, cara membawa jenazah ke pemakaman dengan dihanyutkan ke sungai sudah bertahun-tahun dijalani. Lokasi pemakaman terletak di hutan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, hanya bisa ditempuh melewati sungai Wai Pemerihan. Anggaran pemerintah pekon dari DD ini untuk fisik mungkin sangat minim. Pemkab Pesisir Barat menjanjikan jembatan sepanjang 20 meter akan dibangun untuk menghubungkan area pemakaman dan permukiman warga. Mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga ke kuburan itu akan kita buat. Lebarnya lebih kurang 2 meter setengah dan panjangnya lebih kurang 20 meter. Rencananya pembangunan jembatan akan dimulai tahun ini menggunakan anggaran APBD Kabupaten setempat. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews, melaporkan.